Ini adalah merupakan pertama kali di desa kita mendapat makam seperti ini. Di Sungai Dana kita mendapatkan sumber Al-Quran sebanyak 42. Alhamdulillah. Dan selalu biar mengetahui kami di MPA ahli ya, yang menjawab sebelumnya memang merancang ini. Bulan ini 10 anak pian tidak bisa menjelaskan sangat membanggakan sekali buat bulan ini 10 anak yang sudah bisa menjelaskan insya Allah 2 bulan ke depan ada tambahan 5 orang yang akan mengaji di bulan besar. Kita sudah gue bersikro dan satu impian terakhir mereka harus mendapatkan peran masing-masing karena keterbatasan kami dari pengurus JBA tidak bisa mendapatkan peran sendiri. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada Dewan Mata Pelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan sumbangan ini. Dan ingat ibu ya, anak-anak pian itu terus-terus sudah bisa baca Al-Quran besar itu. Baru kelas 1, alhamdulillah. Kami tidak hanya membaca Al-Quran aja bu, kami bisa pelajari mereka menulis dan pelajaran-pelajaran lainnya.